Selama masa kampanye pemilu 2024, Bawaslu Kabupaten Sumedang mencatat ada ribuan pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Sebagian besar terjadi pada alat peraga kampanye dan juga ada dugaan pelanggaran pidana pemilu. Selama masa kampanye pemilu 2024, Bawaslu Kabupaten Sumedang mencatat ada ribuan pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Menurut Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Sumedang, Luli Rusli, kebanyakan pelanggaran tersebut terjadi pada alat peraga atau APK partai politik peserta pemilu. Dikatakan Luli Rusli, mengenai tindakan atas pelanggaran akan diterapkan Bawaslu, yakni sudah mulai masuk klarifikasi. Untuk itu, nah terkait kemudian pelanggaran pidana, ada salah satu mungkin laporan juga terkait kemudian dugaan pelanggaran pidana pemilu. Sekarang lagi proses, tetapi saya kira ini juga dalam proses pada kajian, terus kemudian klarifikasi kepada pihak. Untuk pelanggaran administratif di APK itu ribuan ya. Hari ini kita juga lagi proses pemverifikasi dan menjumlah terkait, tapi jumlahnya ribuan untuk APK di seluruh Kabupaten Sumedang. APK itu baliho yang paling banyak, terus juga bendera juga termasuk banyak, tapi relatif baliho karena itu mencitrakan citra diri kan, identitas citra diri, nomor urut. Luli menambahkan, salah satu pelanggaran pidana yaitu laporan dugaan pelanggaran pidana pemilu dan masih dalam proses kajian serta klarifikasi kedua belah pihak. Hingga saat ini, Bawaslu Sumedang terus memantau dan melakukan patroli bersama terkait kesiapan pemilu, jangan sampai ada pelanggaran berat yang rawan terjadi di akhir masa pencoblosan. Diki Guntara, Bandung TV.